buat abang-abangku yang mau ngeliat stok ready untuk ikan cupang yang saya jual, bisa mampir ke Instagram di @newlazualbibetakonsep. Setiap harinya kita update di postingan, di story untuk stok ikan yang ready. Nah, kalau teman-teman mau ngeliat yellow poi cooper ini, nanti malam juga gue bakal lelang di Instagram @newlazualbibetakonsep, dinyalain aja notifikasinya. Oke? Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue, Lazualbibetakonsep. Salam undang. Oke guys, hari ini cuacanya lagi mendung banget, hujan, gelap, tadi subuh udah hujan aja, dan kutir sama jentik pastinya lolos, hilang, lenyap semua. Hari ini ikan full, makan cacing beku, blood roll. Nah, hari ini gue mau sortir ikan yang cooper-cooper, terutama yellow poi cooper, untuk dipindahin ke farm yang sana. Jadi banyak tamu kan yang datang ke farm sana, karena parkirannya lebih luas. Nah, itu udah banyak ikan yang keluar. Kemarin juga sempat gue lelang, ada yang datang offline juga beli partai. Nah, udah mulai berkurang nih stoknya. Makanya kita nyortir lagi dari akuarium, dari toples. Kita bakal comot-comotin yellow poi cooper yang warnanya udah enak dilihat, udah enak buat di posting. Oke guys, jangan di skip videonya, tonton sampai habis. Hari ini cuacanya dingin banget, hujan, dan ikan agak sedikit kencup ya mungkin. Kalau air lo nggak nyaman, situasi kayak gini kan gampang sakit guys. Nah, ini ada ikan gue yang sakit nih, tuh, misalnya kebuka. Ya kaki John, cakep banget pedal John, aduh. Jadi kita mau nyortir nih, ya kaki yang kayak gini. Ini ukurannya udah S++. Tuh, ekornya belum nutup ya, karena baru banget dari toples, baru disekat nih. Jadi kalau ikan udah disekat, kita buka sekatnya, jangan dokin, galak kan tuh. Nah, tuh ekornya mulai ngebuka, mulai enak. Tapi ini ekornya belum terlalu nutup karena dia baru masuk. Kalau sampel-sampel ikan yang udah masuk lama di apa? Di soliter kayak gini guys. Nah, ekornya udah nutup. Tuh, ini Nemo Cooper sama Iron Man Red Clay Cooper. Kita mau sortir yang warnanya kuning-kuning, ya YKC. Kayak gini guys. Buram gak ya? Mau pakai flash kali ya? Ini gelap banget ya hari ini ya, cuacanya mendung. Jadi kita pakai flash aja lah, padahal lampu udah nyala nih. Tuh guys. Ini YKC ukuran udah S++. Ini kita bawa, masukin, kita tandain dulu guys. Gue bakal nyortir kurang lebih 10 ekor karena dapat female-nya udah lumayan banyak, tinggal male-nya nih. Male-nya warnanya masih pada apa ya, masih pada tepuk guys, masih pada kurang gitu, tapi udah nonton-nonton ya, nggak ada yang saya open tuh. Cakep ya, ini masih S plus ya, masih mutasi. Ini 2, 3 udah guys. Nih, kalau tadi yang rintik-rintik, ini yang warnanya kayak FCTP, FCTP. Nah, tuh, ini dua. Ada 5 guys. 5, nah ini satu lagi nih ya. Tuh, 6. Ini juga yang rintik-rintik guys. Kita buka dulu sekatnya. Oh, tuh dia tuh sampingnya tuh. Ini ikan kayak gini udah ngelewatin beberapa tahap seleksi ya. Kalau teman-teman nonton di YouTube nih yang lubukan, ini udah tinggal floater terakhir, masih ada yang pecah-pecah. Nah, itu ikan tadinya dari sini, dari lubukan. Ntar kita bakal taikin lagi nih, kayak gini-gini nih, tuh. Kita taruh apa? Kita taruh akuarium lagi, baru kita posting, kita jual. Nah, ini beberapa ikan yang kalian lihat tampilin di soliter ini ya, udah lewatin sortiran semua. Cuma emang ngacak nih, nggak semuanya YKC. Di sini ada RKC, ada Nemo Cooper,
ada spread juga campur-campur pokoknya. Nah, jadi ini udah dapet nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ekor. Kita bawa ke sana. Untuk female-nya ini udah ditoples deh. Gimana nih? Konservasi dari latar. Jadi untuk YKC guys, ini permintaan banyak banget female. Ini ukurannya S plus ya, sama satu seri yang lain. Satu lubukan, satu trekan gitu. Banyak permintaan female dan ikannya yang jadi itu kebanyakan male gitu. 80% male, female-nya cuma dikit. Nah gimana caranya, kita ngejualnya biasanya part-time male-nya aja. Gimana kita kasih 3, kita lelang juga jarang spare. Cuma semalam gue lelang banyak loh, alhamdulillah. Tapi orangnya maunya spare-spare nih kayak gini-gini nih, semalam dikeluarin. Laku kurang lebih 6 pasang, 7 pasang lah, 7 pair. Nah makanya nih, kita mau soldier lagi buat digeser ke sana. Gimana kayak gitu nih? Kuning mana nih? Kayaknya ke bawah. Kuning mana nih? Ini satu bulan lagi ya, akhir bulan September udah bisa diberi. Jadi gimana nih, gue kejar ses, naronya di toples. Biasanya dilubukan kayak gini, tuh biasanya dilubukan, didimin aja, dikasih jentik, casut. Tapi kali ini gue taruh toples biar cepet gede, karena stoknya dikit. Nah di sini juga masih ada lagi, tuh mel-mel nih. Belum masuk sini juga ada sebelah sini tuh. Nah, ganteng bener nih. Jadi stok banyak sebenarnya. Cuma kita seleksi dulu buat yang teman-teman biar enak liatnya gitu. Karena udah diposting itu udah ngelewatin seleksi berapa kali. Baru bisa dijual ukuran S plus plus sama M min. Kadang-kadang nggak sampai ukuran gede. Kenapa? Karena banyak yang ambil partain juga. Per 10, per 20 boleh aja, per 30 boleh aja. Untuk yang ready banyak banget YKC, Nemo Cooper sama Iron Man. Oke, sekarang gue mau pindahin dulu bawa melnya ini pakai Aqua. Karena kalau kita pakai toples rada berat dan tinggalan nanti gue gabungin aja. Karena di farm sana sudah di stokin toples tapi belum diisi air. Kita sekarang ngisi air dulu di farm sana, baru kita pindahin. Yang belum tahu, rak-rak di sana udah dipindahin ya. Nih, di belakang. Biar lebih kelihatan rapi aja. Cuacanya lagi gelap banget ini, mau hujan lagi. Nih, tuh. Ini berantakan banget karena kemarin habis ada yang beli. Partaian habis tuh diajak-ajak disortirin ya. Sekalian kita ngerapin biar kelihatan lebih enak. Mantakan banget. Ini udah 2 hari temen gue yang bantuin nguras juga gak dateng ya. Gak tahu kenapa nih. Padahal ikan udah harus ganti air nih. Tuh. Ini ada apa? RKC nih kalau ini ya. Red Clay Cooper. Tuh. Nah, ini RKC. Ini ada Nemo Cooper. Masih size-nya sama kayak yang tadi. S plus kayak RKC. Nah, oleh RKC gue taruh sebelah sini guys. Tuh. Masih ada sebenarnya stok, cuma biar kelihatan rapet aja. Ini udah berantakan banget. Oke, sekarang gue susun rapi dulu. Habis itu kita isi air toples. Kita pakai tetraklor seperti biasa ya untuk isi airnya. 20 toples nanti kita jajarin di sini. Oke. Kita isi air dulu ya. Nah, gue pakai airnya setengah aja. Tetraklornya ketinggalan nih di rumah. Kita sekarang ngambil tetraklor sama ikannya. Kodon ketapang ada nih di sini guys. Jadi kayak aduh kita kalau mau nguras. Tetraklor. Ini pakai 3 kapsul. Tambahin air. Yang belum penuh kan? Ini juga cuma dikit. Tuh.
cuma 25 ekor yang kita mau pindahin. Ya, bolehnya nggak berat. Ah, ini udah bocah ya. Kita jadi pindahnya pakai apa? Pakai aku aja ya, ini tuh. Ya agak berat, pun pakai motor. Oke, sekarang kita ambil nih ikannya. Sungai aku ke tangan. Ini kacinya kita ambil. Air. Ya, masuk kucing ini harus sih bersih banget. Yang emailnya 1, 2, 3 4 5 5 bisa pakai tangan timbang serokan, karena di serokan di kainnya tuh goyang-goyang bisa sobek ekor. Lagi serokannya berbahasa ya, kalau mau nggak mau pakai serokan yang bisa nemu air. Udah sembilan, satu lagi nih. Siapa kita di dana gitu. Bawa ekor ya untuk meleh. Baju dari Petra Sumatera. Apa sih baca? North Sumatera, Sumatera Utara tuh. Baju Dendor. Sinyalnya 15, kan tadi gue siapnya 25. Nih, kalau gue bawa nih satu nih berat, ini kita gabungin aja. Kenapa kita gabungin? Karena final. Oke, kalau final bebas dah mau digabungin apa enggak. Atau enggak? Final ya kacin sortean 15 ekor. Kita pindahin dulu. Potongnya begini nih. Bawa 25 ekor simple tuh, ini semua masih muat nih, ada tak orang kenapa nggak ada ya. Kita naik motor dulu ya, masuk ya. Kalau mau jahil simple banget nih, tampak tetakor sama garam, bisa dipakein garam dikit. Terus ini airnya langsung dari toren, mau air pakai filter, washing filter bisa. Pokoknya yang penting air jernih aja, jangan pakai air yang kuning. Kadang-kadang di suatu daerah trouble-nya airnya warnanya kuning, kadang-kadang ada tagihannya. Nah, kadang-kadang ada juga air yang dingin ketika pegunungan. Nah, kalau di sini sih aman-aman aja, tinggal kayak gini dong. Tuh, mau ganti air. Tadi agak-agak coklat, kurang lebih ya 15 menitan lah. Udah tinggal diisi nih, kayak gini nih, sama coklat. 1, 2, 3, 4. Ya gitu aja. Kalau kita gimana caranya biar gak capek, ikan banyak. Nah, gua kayak gini udah dari dulu triknya. Saya bisa rendahkan teman-teman. Biar teman-teman nggak usah ribet-ribet. Kan orang-orang maunya pada yang simple. Nah, ini untuk si Melnya udah masuk. Sekarang Melnya, Melnya kan airnya dikit nih. Tuh, ada tulang-tulang. Ini
biasanya gue sekali mindahin 100-200. Ini perihal gue mau bikin video aja, jadi gue mindahin dikit aja. Takutnya videonya terlalu lama atau gak keburu. Buat abang-abangku yang mau ngeliat stok ready untuk ikan cupang yang saya jual, bisa mampir ke Instagram di @newngejualbibitakonsep. Setiap harinya kita update di postingan, di story untuk stok ikan yang ready. Nah, kalau teman-teman mau ngeliat yellow boy cooper ini, nanti malam juga gue bakal lelang di Instagram @newngejualbibitakonsep, dinyalain aja notifikasinya. Oke, jangan lupa di follow juga ya Instagramnya @newngejualbibitakonsep. Mungkin begitu aja guys untuk videonya kali ini. Nyortir YKC, maju terus mencupang Indonesia, jangan kasih kendor. Salam.